3, 2, 1, go! Ya, terima kasih para backer. Silakan. Silakan, ladies backer. Para komandan, langsung. Bagaimana nanti dari komunitas ini terutama daripada destinasi wisata yang kira-kira bangsa Belitung ini adalah salah satu tidak akan kekurangan air walaupun kemarau panjang. Karena saya lanjutkan sambutan ini karena ini adalah terus setiap kali kami ada kegiatan-kegiatan ataupun kami sama dengan Pak Umang, Doni, Pak Kapit yang lain-lain.
dan kita sudah kontak dan berkoordinasi dengan bukan aja hari ini, sore ini. Perangkat ini, Umi. Siapa tadi? MBC Indramayu. Iya. Indramayu. Salam kompak! Bekos! 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 NKRI! Saya baru pertama ke Bangka, tapi luar biasa berkesan, karena ternyata Bangka ini indah dan ramah. Warga di sini kami disambut sama Bupati Bangka Induk, luar biasa makanan enak-enak semua. Jadi kami para bikers seluruh Indonesia mengajak untuk kembali datang ke Bangka yang pulau yang sangat indah ini. Dari Kuningan sendiri berapa motor Pak yang kita coba? Dari Kuningan ada 16 motor. 16 motor. Iya. Pak, selain ke Bangka Belitung Pak, itu kemana lagi Pak untuk Kuningan sendiri sudah touring Pak? Iya, kami selain Bangka ini kami sudah keliling Nusantara ya, sampai ke luar negeri juga, dan saya pun punya jaringan biker internasional, kami mengajak biker-biker untuk berkunjung ke Pulau Bangka yang sangat indah ini. Bike Fest, kami dari IMBI Jambi mengucapkan sukses atas acaranya, luar biasa. Kami ucapkan selamat kepada Ketua Panitia maupun Bapak Wali Kota yang telah sukses membuat acara. Saya lihat arahannya memang ke arah Bangka Sejuta Senyuman. Kami dukung untuk program tersebut atas nama IMBI Jambi dan IMBI Indonesia. Bravo IMBI Jambi! Bravo! Kalau untuk di Bangka Belitung sendiri Pak, gimana Pak tadi rute yang ditempuh Pak selama 2 hari di sini Pak? Luar biasa, bagus. Memang nggak salah dibilang aspal salah satu yang terbaik di Indonesia. Untuk kegiatan hari ini, giat kita yang kedua, yang terakhir, hari ini rombongan teman-teman Moge dari berbagai daerah akan melakukan kegiatan riding. Kita riding di jembatan emas ini menuju Kota Sungai Liat, tepatnya di Kecamatan Blinyu. Di Kecamatan Blinyu nanti kita akan dijamu oleh Camat Blinyu. Di Rumah Camat Blinyu itu adalah merupakan cagar budaya, destinasi wisata kita juga. Dari Blinyu nanti kita perkirakan jam 1 kita menuju Tanjung Pesona. Semoga teman-teman biker yang datang pada hari ini, semoga mereka berkesan. Nanti setelah pulang dari acara kita, bisa datang lagi ke daerah Bangka. Untuk jumlah peserta yang ikutin kegiatan ini? Untuk peserta sekitar 400 motor lebih. Tapi mungkin hari ini nggak semuanya ikut, karena teman-teman juga ada agenda masing-masing. Tapi untuk Tanjung Pesona, kita dapat info semuanya hadir. Bang, harapannya bang dari kegiatan ini bang? Harapannya biar para wisata kita makin maju, makin terkenal. Itu tugas fungsi apa? Tujuan kita mempromosikan wisata yang ada di Bangka.